dahulu, bagaimana Pak Christheo memainkan lagu ini dengan utuh. Setelah itu akan ditampilkan murid-murid Pak Christheo yang sudah berhasil memainkan aransemen lagu ini seperti yang dicontohkan. Kemudian baru akan dibahas mulai dari melodi lagu ini serta pola iringan yang dipakai. Selamat belajar, jangan mengantuk ya. Sukses selalu buat kalian semua.
Thank you.